Selamat pagi semua. Okay, kita akan masuk bab 4. Okay, teacher akan sharekan screen untuk kamu. Lihatlah yang cikgu tunjuk sini. Ya. Okay, 4.1, okay, kamu akan belajar tisu vaskular. Okay, 4.2, okay, kamu akan belajar dengan teliti okay, pengangkutan air dan garam mineral. Okay, 4.3, okay, berkaitan dengan translokasi. Okay, translokasi okay, iaitu pengangkutan sukrosa ataupun pengangkutan bahan organik. Okay, dan last kali, okay, 4.4, fitoremediasi. Fitoremediasi okay, merupakan satu kaedah lawatan untuk menggunakan tumbuh-tumbuhan okay, untuk tujuan degradasi okay, ataupun perekstrakan ataupun pengingkiran bahan pencemar dari tanah ke ataupun dari air. Ini semualah kita akan belajar di bab 4. Untuk hari ini, kita akan fokus kepada tisu vaskular. Okay, teacher, sharekan slide teacher. Okay, tajuk untuk hari ini okay, adalah bab 4, ya, pengangkutan dalam tumbuhan. Okay, sebelum tu, cikgu nak tunjukkan satu gambar rajah. Ini adalah okay, sepohon pokok yang nama dia Sempervirens. Okay, pokok ni sangat tinggi ya. Kalau di antara pokok-pokok yang di dunia ni, okay, pokok ni adalah merupakan pokok yang tertinggi di dunia. Okay, setiap hari pokok ni dapat menyerap lebih kurang 1,000 kilogram air ya, dari tanah dan mengangkutnya ke batang dan ke daun. Okay, sehinggalah 100 meter. Okay. Bagaimana air dapat diangkut dalam tumbuhan ni kan? Okay. Setiap hari dia boleh angkut 1,000 kilogram air kan? Banyak kan? Sebenarnya tumbuhan-tumbuhan dia mempunyai sistem pengangkutan okay, yang berkesan okay, untuk menyerap, memindah, menyimpan dan memanfaatkan air. Okay. Sistem ini terdiri daripada rangkaian saluran yang terbentuk daripada bekas vaskula. Okay. Di dalam bekas vaskula sebenarnya ada dua jenis tisu. Okay. Iaitu tisu xylem. Okay. Tisu xylem ni dia adalah untuk mengangkut air dan garam mineral. Okay. Bermula dari akar. Okay. Berpindah ke batang, tahan, ranting dan bercabang lebih jauh dalam daun. Okay. Selain itu, okay, dalam bekas vaskular juga terdapat tisu film. Okay, tisu film okay, fungsinya adalah untuk mengangkut gula okay, ataupun bahan organik ataupun sukrosa okay, yang dihasil oleh daun okay, semasa proses fotosintesis okay, dan dihantar ke bahagian-bahagian lain tumbuhan okay, untuk digunakan dalam proses respirasi sel. Okay, ataupun kalau ada perlebihan punya glukosa, okay, akan disimpan. Boleh? Okay, ini hanya untuk pengenalan sahaja. Okay. Kita sebenarnya akan belajar dengan lebih teliti berkaitan dengan tisu vaskular. Okay. Sebelum tu kita kena tahu apakah standard pembelajaran untuk 4.1 tisu vaskular. Okay. Pertama sekali, mewajarkan keperluan pengangkutan dalam tumbuhan. Okay, so nanti kamu akan belajar okay, kenapa okay, tumbuhan memerlukan sistem pengangkutan. Next, menghubungkaitkan okay, penyesuaian struktur saluran xylem dan trakit okay, dengan pengangkutan air dan garam mineral. Boleh? So nanti kamu akan belajar dengan lebih teliti okay, dalam tisu xylem. Sebenarnya ada sel-sel yang lain, okay, iaitu saluran xylem dan trakit. So nanti kita akan belajar dengan lebih teliti berkaitan dengan saluran xylem dan trakit. Standard pembelajaran yang ketiga, menghubungkait penyesuaian struktur tube tapis okay, dan sel rakan okay, dengan pengangkutan bahan organik. Okay. Yang untuk standard pembelajaran yang ketiga ni, okay, kamu akan belajar berkaitan dengan tisu film. Okay, tisu film
ya, ada beberapa jenis sel, ya, contohnya tube tapis, ya, sel rakan. Next, kita akan belajar keperluan pengangkutan dalam tumbuhan. Mengapa tumbuhan memerlukan sistem pengangkutan? Kamu kena tahu tumbuhan merupakan organisma multisel. Selain itu, saiz tumbuhan juga adalah besar dan tinggi. So, menyebabkan tidak mempunyai jumlah luas permukaan yang cukup untuk menyerap keperluan asas dari persekitaran. Jadi untuk mengatasi masalah ini, tumbuhan perlukan tisu vaskular ataupun dia perlukan satu sistem pengangkutan, iaitu tisu vaskular untuk mengangkutkan air, garam mineral dan nutrien ke semua sel-sel tumbuhan. Kita teruskan lagi. Next. Untuk tisu vaskular, kita sudah belajar sebelum ni. Tisu vaskular ada dua jenis, iaitu xilem dan phloem. Xilem fungsi mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke batang dan daun. Manakala untuk phloem, fungsinya adalah untuk mengangkut sebahagian organik yang disintesiskan oleh daun melalui fotosintesis ke batang dan akar tumbuhan. Kita teruskan lagi. Tumbuhan ada dua jenis. Jika tumbuhan yang mempunyai sistem pengangkutan, kita namakan sebagai tumbuhan vaskular. Ini adalah contoh tumbuhan vaskular. Biasanya pokok-pokok di hutan tropika. Kebanyakannya adalah tumbuhan vaskular. Manakala tumbuhan yang tidak mempunyai sistem pengangkutan, dikenal sebagai tumbuhan bukan vaskular. Contoh tumbuhan bukan vaskular adalah alga, lumut. Cukup bagi contoh yang ni tinggal di laut. Nama dia Macrocystic Pyrifera, ataupun dalam nama yang biasa kita namakan alga perang. Ini hidup di laut. Ini adalah contoh tumbuhan bukan vaskular. Seterusnya, cikgu nak tunjuk satu tumbuhan kecil. Cuba fokus kepada bahagian batang. Batang, kalau besar kan, ini adalah keratan rentas batang. Boleh? And then kalau kita fokus lagi, salah satu ini adalah bekas vaskular. Dalam bekas vaskular sebenarnya ada sel-sel yang banyak. Yang ni satu bekas vaskular. Dalam bekas vaskular ada tisu phloem dan xilem. Dalam xilem, nanti kita akan belajar lah ada apa sel-sel yang terdapat di xilem dan ada sel-sel yang membentuk phloem. Next, kita akan masuk subtopik yang seterusnya. Penyesuaian struktur salur xilem dan trakit dengan pengangkutan air dan garam mineral. Sebelum tu kita sudah tahu kan xilem berperanan ataupun berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke batang dan ke daun. Betul? Selain itu, xilem juga berfungsi untuk memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Sebenarnya, xilem adalah terdiri daripada lebih daripada satu jenis sel. Contohnya, salur xilem, trakit, gentian xilem dan parenchyma xilem. Setiap jenis sel ni masing-masing ada fungsinya ataupun masing-masing memainkan peranan. Kita fokus kepada salur xilem dengan trakit. Salur xilem dan trakit adalah berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral terlarut. Untuk gentian xilem,
okay, berfungsi untuk memberi sokongan kepada tisu xilem. Okay, dan parenchyma xilem okay, adalah berfungsi untuk menyimpan bahan makanan. Okay, so disebabkan untuk subtopik ni kita hanya fokus ke penyesuaian struktur saluran xilem, dan trakea okay, dengan pengangkutan air dan garam mineral. So untuk hari ini kita just fokus kepada dua jenis sel xilem ni. Okay, bagaimana struktur xilem disesuaikan dengan fungsinya? Okay, cuba kamu lihat di sini. Okay, yang tadi cikgu sudah tunjukkan, okay, yang ni adalah bekas vaskula. Okay, bekas vaskula. Okay, xilem, okay, kita just fokus kepada saluran xilem dengan trakea. Kalau kita lihat lagi, okay, yang ni geratan rentas batang, okay, ataupun yang pada kita fokus kepada bekas vaskula, okay, yang lebih kecil ni, okay, ni adalah trakea, okay, yang besar ni, saiz yang besar ni adalah saluran xilem, okay, ni adalah saluran xilem, okay, saluran xilem. Okay, melupakan sel-sel yang mati okay, apabila matang okay, yang tidak mempunyai silo, sitoplasma. Okay? Okay. Saluran xilem dia adalah sel silinder panjang okay, bersambung dari hujung ke hujung. Dengan ini dia boleh membentuk turus yang berterusan okay, untuk memudahkan pengangkutan air dari akar ke daun. Okay, dia boleh membentuk satu tube yang sangat panjang lah. Dia satu sel ni, satu sel saluran xilem. Okay, satu sel saluran xilem dengan satu sel saluran xilem ni, dia akan persambungan and then membentuk satu terus yang panjang yang berterusan. Okay, and then dia boleh mengangkut air dari akar ke daun. Okay, seterusnya kita akan belajar apa itu trakea. Okay, ni adalah trakea. Tengok lupa bentuk dia. Okay, trakea merupakan saluran yang lebih kecil. Okay, mempunyai tube berongga yang lebih panjang. Okay, dan hujung adalah berbentuk runcing. And yang ni adalah hujung trakea. So dia punya hujung adalah berbentuk runcing. Okay. Dindingnya adalah dia mempunyai banyak lubang ataupun liang, okay, ataupun biasanya kita namakan pit. Okay, yang titik-titik ini okay, adalah rujuk kepada pit. Okay. Fungsinya adalah untuk membenarkan air okay, mengalir dari satu trakea ke trakea yang lain. Kita teruskan lagi. Okay, kita akan lihat apa bezanya okay, antara saluran xilem dengan trakea. Okay. Perbezaan pertama, saluran xilem okay, adalah lebih pendek. Okay. Manakala untuk trakea okay, adalah lebih panjang. Okay. And then diameter untuk saluran xilem adalah lebih besar. Okay. Untuk trakea, diameter adalah lebih kecil. Okay. Selain itu, untuk saluran xilem kurang hujung tirus, okay. Manakala untuk trakea, untuk trakea dia mempunyai hujung tirus yang tertutup. Saluran xilem, okay, adalah dia hujung adalah terbuka, okay, and then dia kurang hujung tirus. Dan manakala untuk trakea, okay, hujungnya adalah berbentuk runcing, okay, and then dia tertutup. Ya, ini perbezaan antara saluran xilem dengan trakea. Okay, kita belajar lebih teliti okay, berkaitan dengan okay, apakah penyesuaian untuk struktur saluran xilem dan trakea okay, dengan pengangkutan air okay, dan garam mineral. Pertama sekali, okay, terdapat pit di dinding sel. Okay, kamu boleh perhatikan pada saluran xilem okay, dengan trakea, okay, kedua-dua sel ini okay, terdapat pit. Okay, ataupun liang ataupun berlubang okay. Biasanya kita panggil pit lah okay, pit ataupun berliang okay, di dinding sel
Okay. Fungsinya adalah untuk membenarkan air bergerak keluar dari salur xilem ke salur xilem yang lain, okay, ataupun membenarkan air bergerak dari satu trakit ke trakit yang lain. Okay, boleh? Okay. Penyesuaian yang kedua adalah terdapat penebalan lignin, okay, yang tidak sekata pada dinding. Okay. Lignin adalah sesuatu yang karis air. Okay. Tujuan penebalan lignin adalah untuk memberi kekuatan kepada struktur salur xilem supaya tidak ranap oleh daya tegangan dan perubahan tekanan yang terhasil apabila air bergerak melaluinya. Okay. Ranap di sini adalah collapse. Jika ada air bergerakkan melaluinya, melalui sel-sel xilem atau salur xilem dengan trakit ini, okay, dia akan berlakunya perubahan tekanan. Okay. Dengan ada penebalan lignin yang kuat ni, dia akan menyokong supaya sel-sel salur xilem dan trakit dia tidak ranap, tidak collapse. Okay, selain itu, okay, dengan penebalan lignin, okay, dapat menyokong pokok daripada lentolan. Okay, selain itu, okay, pada lumen, lumen dalam salur xilem dan trakit, lumennya adalah sempit. Okay, sempit, okay, untuk meningkat luas kawasan air melekat pada dinding. Okay, molekul air, okay, boleh melekat pada dinding dan ini boleh mengelakkan pergerakan air terputus. Okay, jadi air boleh diangkut dengan secara berterusan. Okay, sebab air, molekul air ini dia akan melekat pada dinding dan tidak terputus. Okay, kamu sudah belajar kan daya lekatan, daya lekitan. Okay, so ini adalah memainkan peranan. Okay, tambahan dengan lumen yang sempit, so senanglah. Okay, air, molekul air ini boleh diangkut naik ke daun. Okay. Keempat, sel matang merupakan sel mati. Okay, sel matang untuk salur xilem ataupun trakit, okay, dia adalah merupakan sel mati. Okay, di mana tidak mengandungi sitoplasma atau nukleus. Dengan ini, membolehkan air mengalir secara berterusan tanpa halangan. Okay. Dan next, kelima, okay, dia ada dinding di hujung sel. Okay, ini akan membentuk satu tube berongga yang berterusan, okay, memudahkan pengangkutan air dari akar ke daun. Okay, ini khas untuk sarun xilem. Next ya. Okay, seterusnya kita akan belajar dengan penyesuaian struktur tiub tapis dan sel rakan, okay, dengan pengangkutan bahan organik. Okay, ini gambar aja cikgu sudah pernah tunjukkan untuk kamu. Okay, yang ini adalah satu bekas vaskula. Okay, di mana dalam bekas vaskula ada tisu xilem, okay, yang kita sudah belajar. Okay, di dalam tisu xilem ada salur xilem dan trakit. Okay, sekarang kita nak fokus kepada phloem. Okay, phloem, okay, ada beberapa jenis sel juga. Okay, nanti kita akan belajar dengan lebih teliti. Fungsi phloem, okay, adalah untuk mengangkut dan mengakihkan sebahagian terlarut. Okay, contoh sebahagian terlarut adalah sukrosa, asid amino, hormon tumbuhan. Okay, ke seluruh pokok. Okay, seperti tisu xilem, tisu phloem juga terdiri daripada lebih daripada satu jenis sel. Okay, iaitu tiub tapis, sel rakan, gentian phloem, parenchyma phloem. Tiub tapis dan sel rakan lah yang berfungsi untuk mengangkut sebahagian terlarut ke seluruh pokok. Okay. Manakala untuk gentian phloem, okay, fungsinya adalah memberi sokongan kepada tisu phloem. Okay? Dan untuk parenchyma phloem, okay, berfungsi menyimpan bahan makanan.
So untuk hari ini kita just fokus kepada tiub tapis dan sel rakan. Okay, sebab keluar-luar jenis sel ni okay, memainkan peranan dalam mengangkut sebahagian terlarut ke seluruh pokok. Okay, yang ni adalah gambar rajah okay, yang menunjukkan tiub tapis dengan sel rakan. Tiub tapis adalah merupakan tiub silinder yang panjang, sempit dari hujung ke hujung. Okay? Boleh? So, yang sini adalah satu ya, tiub tapis. Dia berbentuk silinder panjang, sempit. Okay. And then, ini adalah satu lagi tiub tapis. Okay. Yang bawah adalah satu tiub tapis. Okay. Tiub tapis dengan tiub tapis, dia adalah berhubung dari satu ke satu. Okay. Dia lain, dia berbeza dengan saro xylem ataupun trakit. Okay. Yang tiub tapis ni, dia adalah sel hidup. Okay. Sel hidup. Okay, apabila matang, okay, dia tiub tapis tidak mempunyai nukleus, ribosom dan workpore. Okay. Dia tidak ada organel ataupun komponen sel ni, okay, sebab tujuannya adalah untuk membolehkan sukrosa, okay, boleh melalui tiub tapis dengan lebih mudah. Okay, jika ada nukleus di dalam tiub tapis, mungkin dia akan menghalang penghantaran ataupun pengangkutan sukrosa. Seterusnya, kita lihat okay, di tiub tapis, pada hujung tiub tapis, okay, ada plate tapis. Okay, yang struktur ini kita namakan sebagai plate tapis. Okay, pada hujung satu lagi pun terdapat plate tapis. Okay, plate tapis, okay, dia adalah dinding hujung tiub tapis yang mempunyai liang. Okay, nampak kan? Pada plate tapis, okay, ada liang-liang padanya. Okay, pada hujung ni pun, okay, pada plate tapis ada liang-liang kecil. Okay. Ini adalah untuk membolehkan sebahagian organik mengalir dari satu tiub tapis ke tiub tapis yang seterusnya. Okay, boleh ke? Okay. Yang hijau ni okay, adalah pembenang sitoplasma. Okay, so dia boleh membawa okay, sukrosa mengalir dari satu tiub tapis ke satu tiub tapis okay, melalui plate tapis. Okay, boleh? Next, kita akan belajar lagi. Okay, kamu boleh lihat sebelah kanan. Okay, kanan. Okay, yang ni adalah sel rakan. Okay. Ataupun BI kita namakan sebagai companion cell. Okay, dia memang bersama-sama dengan tiub tapis ya. Okay, sel rakan. Sel rakan mempunyai mitokondria. Okay, fungsinya adalah untuk membekalkan tenaga ATP okay, untuk mengangkut sukrosa dari daun okay, melalui tiub tapis secara pengangkutan aktif. Okay. Sebab kalau mengangkut sukrosa ni dari satu tiub tapis ke satu tiub tapis, dia perlukan tenaga okay, yang dengan secara pengangkutan aktif. So, sel rakanlah yang ada banyak mitokondria boleh membekalkan tenaga ATP yang secukupnya untuk mengangkut sukrosa bergerak ataupun mengalir dari satu tiub tapis ke satu tiub tapis yang lain. Okay, hari ini kita hanya belajar berkaitan dengan tisu xylem dan tisu phloem. Okay? Tisu xylem kita sudah belajar ada saro xylem dan trakea. Untuk tisu phloem pula kita fokus kepada tiub tapis dan sel rakan. Rasa ini saja untuk kali ini. Okay, so kita akan sambung quiz ya. Okay, quizy. Teacher Anne dan slide. Okay, cikgu akan start quiz. Okay, antara berikut, yang manakah tisu vaskular? Okay, ada contohnya parenchyma, xylem, parenchyma, phloem.
Okay, semua sudah jawab. Okay, kita lihat apa jawapan. Okay, betul. Okay, tisu vaskular, ada xilem, ada phloem. Boleh? Next. Okay, antara berikut yang manakah mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke seluruh bahagian tumbuhan? Okay, ada contohnya parenkima, xilem, korenkima, phloem. Okay, jawapan kamu apa? Okay, jawapannya adalah xilem. Xilem lah berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke seluruh bahagian tumbuhan. Tumbuhan yang mempunyai sistem pengangkutan dikenali sebagai tumbuhan apa? Ya, tumbuhan yang mempunyai sistem pengangkutan dikenali sebagai tumbuhan vaskular. Okay? Ingat tu, kalau ada sistem pengangkutan, kayak ada tisu vaskular, so tumbuhan itu kita namakan sebagai tumbuhan vaskular. Okay, soalan seterusnya. Antara berikut yang manakah tumbuhan vaskular? Okay, lihat contoh alga, lumut, kulat, lumput. Okay, mana satu adalah contoh tumbuhan vaskular? Okay, masa tamat. Okay, kita lihat apa jawapan. Okay, jawapan rumput. Okay, rumput adalah tumbuhan vaskular. Okay, lumut tiada tisu vaskular, so dia bukan tumbuhan vaskular. Okay, seterusnya soalan 6. Okay, soalan ni. Okay, Raja menunjukkan keratan rentas 3 dimensi, batang dicotyledon ataupun eutychod, batang eutychod. Okay, antara tisu berikut, manakah terdapat di sepanjang M dan MN? M ke N. Okay, so yang luar itu epidermis. Okay, dia punya urutan kamu kena tahulah. Okay, start dengan apa? Okay, epidermis di luar. So C dengan D. Okay, dia start dengan empulo, xilem, cambium, phloem, cortex, epidermis. Alah, teacher sudah bagi jawapan. Kamu kena pastilah A, B, C, D. Mana satu adalah phloem. Okay? Sebab phloem lah yang mengangkut gula dan asid amino kan. Okay, jawapan kamu apa? Okay, jawapan B. Okay? C itu adalah bahagian ataupun tisu xilem. Okay? So C bukan jawapan. Next. Okay, Raja di bawah menunjukkan tisu vaskular pada batang pokok. Okay, apakah X? Okay, jawapannya tube tapis B. Okay, next question. Raja menunjukkan sejenis tisu tumbuhan. Okay, penebalan dinding oleh bahan X. Okay, bahan X itu apa? Okay, bahan X itu ialah lignin lah. Okay, apakah kepentingan penebalan dinding sel oleh bahan X? Okay, fungsinya adalah untuk memberi sokongan dan kekuatan mekanikal. Jawapan dia D. Okay, Raja menunjukkan organisasi dan pengkhususan sel tumbuhan untuk membentuk tisu X. Okay, apa tisu X itu?
Okay, sel tumbuhan yang ini yang sel tumbuhan yang belum menjalani ataupun mengalami pengkhususan. Okay, selepas mengalami pengkhususan, okay, dia ada dinding berlining, tiup berterusan. So S ni adalah rujuk kepada yang tu ialah xilem. Okay, Raja menunjukkan gerakan rentas batang dicotyledon, okay, ataupun sekarang kamu belajar eutikot. Okay, bahagian yang manakah pada tisu tersebut akan ditembusi oleh bahagian mulut afid, okay, seperti jarum, okay, untuk mendapatkan sap daripada tumbuhan itu. Okay, kamu kena tahulah, okay, kalau sap tumbuhan, okay, ataupun bahan ataupun nutrien tumbuhan, okay, adalah diangkut di salur phloem. Okay, so mana satu adalah phloem? Okay, jawapan adalah B lah. B adalah phloem. Okay, yang D ini ada xilem. So D bukan jawapannya. Okay, boleh. So jawapannya adalah B. Okay, B. Okay, sebab afid, okay, adalah sejenis serangga. Okay, dia ada mulut dia adalah berbentuk jarum. So dia boleh menembusi batang tumbuhan, okay, dan sampai ke saluran phloem, okay, untuk menghisap nutrien, okay, ataupun bahan organik dari tumbuhan. Okay, next. Okay, soalan 12. Okay, Raja menunjukkan tisu tumbuhan yang mengangkut gula terlarut dari daun ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Okay, X, Y, Z. Okay, so kamu kena kena pasti apa tu X. Okay, X tu senang kan? Okay, X tu adalah tub tapis. Y tu plat tapis. Z tu adalah sel rakan. Okay, so jawapan adalah D ya, tongki ya. Okay, sepatutnya boleh jawab lah ni senang saja. Okay, jawapan dia adalah D. Okay, seterusnya. Okay, soalan 13. Okay, yang manakah antara berikut adalah fungsi xilem? Okay, jawapannya dia. Fungsi xilem, okay, adalah untuk mengangkut air, mengangkut garam mineral dan membeli sokongan. Okay, next ya. Okay, soalan 14. Okay, Raja menunjukkan keratan memanjang sejenis tisu vaskular dalam tumbuhan. Okay, apa fungsi tisu itu? Okay, so ada liang tapis, ada plat tapis, ada sel rakan. Fungsinya untuk jawapannya apa? Okay, masa tamat. Okay, fungsi tisu ni, okay, adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. Okay, boleh? Dia jawapan. Rasanya senang kan untuk subtopik ni, okay, 4.1. Okay, rasa ini saja untuk kelas kali ini. Okay, cikgu harap kamu teruskan berusaha, okay, terus belajar, buat ulang kaji. Okay, and then kita akan sambung kelas seterusnya. Okay, yang tu saja rasanya. Okay, terima kasih semua, okay, kerana kamu hadir kelas cikgu. Okay, boleh? Thank you semua.